bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar siang ini berkunjung ke kampus Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Kita akan saksikan bersama-sama agenda Muhaimin Iskandar siang hari ini yang berkunjung ke kampus Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina. Rona, apa saja agenda Gus Imin ke kampus Universitas Pamulang Tangerang Selatan? Ya, baik Eva, memang bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum PKB Muhaimin Iskandar ini berkunjung ke salah satu universitas yang ada di Tangerang Selatan, yaitu Universitas Pamulang. Nah, Muhaimin di sini nantinya akan bertemu dengan 1.500 kader PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Indonesia sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Gus Imin beserta rombongan begitu. Karena dikabarkan sekitar jam ini nanti Muhaimin Iskandar akan segera tiba di Universitas Pamulang. Nah, PMI ini, Eva, merupakan sebuah wadah penyaluran aspirasi serta pengembangan potensi dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari NU. Kami juga masih menantikan nanti apa saja yang akan disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Karena kami juga masih menantikan karena memang nanti itu akan secara tertutup pidato yang akan disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.